Sidang kasus narkoba yang menjerat Catherine Wilson digelar secara virtual pada Selasa 8 Desember 2020. Dalam sidang tersebut, Catherine tampak mengenakan pakaian tertutup dan kerudung. Kuasa hukumnya, Verna Wahono, menyebutkan alasan Catherine mengenakan kerudung saat sidang. Ia menyebut hal itu karena kerudung tersebut baru. Verna Wahono menyatakan dalam kehidupan sehari-harinya, model yang juga bintang film tersebut tidak mengenakan hijab. Hijab hanya dikenakan saat ada acara tertentu saja. Dikutip dari wartakotalife.com Selasa 9 Desember 2020, Verna menyebut Catherine mulai lebih agamis sejak mendekam dalam tahanan. Namun kuasa hukum Catherine Wilson enggan berbicara lebih dalam soal keputusan kliennya mengenakan hijab saat sidang virtual. Diketahui dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Demikian informasi di Tribunnews Update kali ini. Saksikan terus Tribunnews Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!